santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indoriek. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sabarku tak tertahan, melayang sikapmu berawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja hubungan kita berdua. Aku akan throwback lagi, tetapi seperti biasa aku tidak tahu di tahun berapa. Dan ini adalah salah satu penyanyi yang belum pernah aku reaction sebelumnya dan belum pernah aku dengar sebelumnya lagu-lagunya maupun namanya. Jadi ini adalah pertama kali aku mereaction dan mendengar lagunya. Ini adalah Sima yang judulnya Sedar. Nah, ini adalah salah satu suggest juga dari subscriber channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah suggest video ini di Instagram. Jadi langsung aja sepertinya kita lihat ya seperti apa lagu ini dan seperti apa vokalnya Sima ini, seperti apa performnya. Langsung kita lihat ya sama-sama. Wah, wow, ini kita lama banget ini. Wah, tahunnya juga kurang jelas. Wah, ini Sima. Wah, ini masih muda pasti. Tahun 90-an mungkin ya. 80-an, 90-an dulu. 90-an awal. Iya. Ini vokalnya ini ciri khas tahun 90-an banget ya. Lagunya juga gitu. Kayaknya tahun 90-an ini. 90-an awal ya. Wah, pakai korek api. Sekarang pakai headphone, dulu pakai korek api. Panas dulu. Panas itu dia megang terus gitu. Oke, keren juga. Kalau di Indonesia suaranya ini kayak Nika Ardila. Oh iya, mirip. Tinggi-tinggi lengkingan-lengkingannya. Suara yang mirip ya. Pasti sekarang sudah pakai hijab ya ini, pakai hijab sudah tua pasti. Apa dikasih apa dia? Wah, dikasih bunga. Dikasih bunga banyak betul.
Uset. Ya ampun, banyak banget. Ya ampun. Banyak banget dikasih bunga. Wah, suaranya tinggi-tinggi. Enak tingginya. Suaranya enak, di tahun-tahun itu suara seperti ini laris banget ya, laku banget. Banyak banget ya dikasih bunga ya. Ini memang ciri khas lagu-lagu lama banget ya, lagu-lagu tahun 90-an awal. Kalau di Indonesia ada Nika Ardila, ada siapa lagi ya, suaranya seperti-seperti ini, vokalnya mirip-mirip ya, lengkingan-lengkingannya, teriakan-teriakannya, karakter vokalnya mirip-mirip banget. Dan lagunya juga aransemennya tahun 90-an sekali, terasa banget. Tapi keren, untuk vokalnya keren, lagunya juga keren di tahun itu ya. Kalau untuk di tahun sekarang, mungkin anak-anak zaman sekarang atau telinga orang zaman sekarang, telinga anak muda zaman sekarang kurang bisa menerima lagu-lagu seperti ini ya, karena sudah terdengar sangat oldies banget ya, terdengar sangat jadul. Tapi tetap enak, kalau di telinga aku tetap enak mendengarkan lagu ini, dan bisa dibilang keren lah untuk penampilan ini, perform ini, dan Sima ini juga keren. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.